Sebelah selatan, tua berkeblok. Dipersilakan untuk jabat tangan, ala profit. Bila-bila bentuk mematuhi protokol kesehatan, sepak bola kami tidak menghendaki para pemain. Bisa pertama, protokol bola yang salah satu melebar di kiri kepada saudara kedua, melebar ke tengah kepada nomor punggung 10 kepada saudara Stafford, bergerak ke sektor kiri kepada nomor. Kembali datang saudara Lucas melebar ke sektor kiri jauh ke belakang kepada saudara Jack, bergerak ke sektor kanan kepada nomor punggung 16 dari kiri. Lantas bola ke tengah, satu dua sekuat kepada saudara Jaga, melebar ke sektor kedua, kepada saudara kedua. Kembali bergantung alur berada di sektor kiri, berpunggung 8 suara Adi.
sebelum melakukan sebuah penekanan di bayang-bayang segera lapang, kembali masuk segera lapang di pressing keras segera Adi, mampu mencuri bola segera lapang di atas ke depan, kembali puji dari Abdi Alam, diangkat bola umpan ke tengah kepada Slamet, ditanduk tipis, kembali dipatahkan nomor punggung 18, didorong ke depan kepada Gajah, segera Adi, bergerak sangat tapi dari sektor kiri segera Adi di bayang-bayang segera lapang, dekati kotak 16, ada-ada ke belakang diangkat bola crossing ke kanan, namun sayang, segera Sokor, angkat bola ke tengah, crossing yang begitu sangat dicundu oleh penjaga gawang dan ada sedikit berjuruan berhubung dari pendidikan kekong bapak yang kedua Abdi Alam nomor punggung 8 Sureti kuasai bola melempar titik kepada Slamet dibayang-bayangi saudara Gajah masih Slamet kuasai bola bergerak sangat agresif melempar ke sektor kanan Abdi Alam terlepas sebuah penekanan antar-antar di belakang diangkat bola crossing ke tengah. Apa yang terjadi kembali ditampuk titik dari ini dari corner kick terbaru-barunya sudah dilakukan kembali kuasai bola pemain dari Abdi Alam pemalang untuk melakukan gerak berekspresi ke depan dari titik di atas langsung kembali dipotong kembali tengah melebar titik kembali ke sini di atas ke depan dibatalkan nomor punggung 15 dari Abdi Alam kembali segera Holki ketemu penghalau bola melebar titik sebenarnya berpunggung 14 di atas berganti alur bola dari sektor kanan Abdi Alam kebelokan sebuah penakaran kembali Ipul datang potong bola melebar dia ke sektor jadi kembali Gaza kembali Adi masuk kami kuasa bola ke depan kepada Slamet balikkan lagi kepada Adi bergerak sangat apik dari sektor kanan titik ke depan kepada Stres Didi masih Didi diangkat bola ke tengah kepada Slamet angkat langsung ke bergawang mengeksekusi tembakan bebas agak-agak ke belakang tengok kira-kira apa langsung dimutahkan ke mulut gawang dari jarak setengah lapangan sudah dilakukan diangkat melebar ke sektor kanan kepada saudara Slamet di kop tipis kembali ditanduk fullback kiri dari family penutur melebar tipis kepada Cokor dibatalkan nomor punggung 14 Abdi Alam kuasai bola melebar tipis 1-2 sentuhan Slamet diangkat bola ke depan dibatalkan kapten saudara Iman kembali Arif kuasai bola kembali Arif kembali putra Cinei diangkat ke depan kepada saudara Dwi kembali Dwi diangkat pula ke Dino diangkat pula ke depan kepada Kristinan dipatahkan saudara Dwi berganti serangan dari sektor kanan Lizi Abdi Alam Pemalang ke depan kepada Slamet untuk melakukan sebuah gerak penetrasi yang sangat apik angka dan diangkat lagi bola ke tengah apa yang terjadi saudara Arif namun sayang bola keluar apa yang terjadi Cokor kembali Cokor kuasai bola diangkat langsung bola ke sektor kanan kepada Basna masih Basna kuasai bola kembali bergerak sangat apik di pemenaran Abdi Alam untuk melakukan sebuah gerak penetrasi kembali umpan silang saudara kepada nomor punggung 11 saudara Dwi kembali Dwi bergerak sangat apik di bayang-bayangi saudara Gaza dipotong saudara Holki melampung ke depan apa yang terjadi pressing keras kembali nomor punggung 14 dari Abdi Alam kuasai bola ada-ada ke belakang diangkat berganti alur bola dari sektor kanan kepada saudara Slamet Slamet dibayangi saudara Dino kembali Slamet, namun sayang kembali ditarik ke belakang maksudnya kembali bola diangkat bola crossing ke tengah semua tamu baru namun sayang kembali Arif kuasai bola diangkat masuk ke mulut kawan namun sayang bola ke tengah kepada Cokor kembali Cokor bergerak melebar ke sektor kanan Basna masih Basna kembali Basna ditobat jauh ke depan maksudnya apa yang terjadi kembali Basna kuasai bola kembali Basna angkat masuk ke mulut kawan itu gerak reflek yang sangat tampil dari penjaga gawang. Ya, Abdi Alam diangkat bola crossing ke belakang. Ditangkap begitu sangat tampil penjaga gawang dari Abdi Alam. Diangkat secara langsung ke depan. Kembali Bici datang mengotong bola. Berapa lagi ke sektor kiri kepada saudara Arif. Masih Arif kuasai bola kembali Arif. Angkat langsung bola jauh ke depan berdekat ke kotak 16. Dan lihat masuk tenaga baru Rahmat nomor punggung 13. Tembakan gawang di alam kembali Cokor mendekati kotak 16 mampu masuk ke kotak 16 apa yang terjadi terhadap kotak 16 dari sini tinggi saja penjaga gawang untuk kotak 16 katakan kapten kesebelasan lebar ke Bismillah Rahmat namun sayang kembali ke Resmi datang menjemput bola ke tengah kepada nomor 12 kembali masuk diri agak-agak ke belakang angkat langsung ke belakang sebuah nomor 12 pendek kepada nomor 14 bergerak ke sektor kanan dari Arif, kembali Arif kuasai bola dari sektor kanan mencoba melakukan sebuah gerak penetrasi di depan kembali masih Arif bayang-bayangi diangkat langsung bola jauh ke depan bergerak sangat tampil dari sektor kanan Abdi Alam Pemalang angkat langsung bola ke tengah apa yang terjadi agak-agak ke belakang tujuh ke depan kembali ke perbukitan angkat ke sebelah
Kemudian diisiin pun ke kanan dari Abilov, cepat diserangkan berbalik, apa yang terjadi? Sebelum itu tak melakukan. Dam! Sayang, Wani tembakan head-to-head di depan penjaga gawang. Menebar titik kepada nomor punggung 15, ke tengah. Kepada nomor punggung 14, kuasai bola. Dia akan bergerak dari sektor kanan saudara Arif, kuasai bola. Masih Arif bergerak ke sektor kanan kepada Lisin. Agak-agak ke belakang diangkat, umpan silang bergerak ke sektor kiri, kepada Di. Mati Di kuasai bola. Wani di kotak 16, agak langsung ke belakang gawang. Lagi-lagi Perpetusat. Wani nomor punggung 3 bergerak ke sektor kanan pada Basma. Kedengar ke belakang Basma. Lagi-lagi tembakan shooting dari Basma melebarkan melebar kepada nomor punggung 14. Kuasai bola diangkat ke depan kepada Slamet. Masih Slamet kuasai bola dari sektor tengah kepada Slamet. Diangkat berganti alur bola dari sektor kanan kepada saudara Arif. Masih Arif kuasai bola, ancang-ancang ke belakang kembali masih Arif. Kembali ancang-ancang ke belakang saudara Arif. Apa yang terjadi kembali Arif melebar ke tengah kepada nomor punggung 8. Saudara Adi. Kedatangan antara ke belakang, sebuah umpan crossing langsung ke tengah, ditanduk, ditop, apa itu Rahmat melebar, sektor kanan, kuasai bola, ada ke belakang, umpan lagi crossing ke tengah, kepada saudara Arif, masih Arif, kuasai bola, dibatalkan secara dulu, lebar tinggi ke tengah, kembali berhubung 14 dari Abdi Alam, kuasai bola bergerak, saya kata, beliuk dunia, kembali berhubung, secara cokol, masih Basta diangkat ke tengah kepada saudara Yugi, kembali Yugi, dibayang-bayangi, nomor punggung saudara Akmal, saudara Slamet, kembali Slamet kuasai bola, kembali bagi Slamet, diangkat bola ke tengah. Jadi satu sama. Sekian dari saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.